Hai, hai, hai. Assalamualaikum semua. Salam Aidiladha kepada semua yang sedang menonton segmen DBS. Hari ini edisi khas Aidiladha, okey. Assalamualaikum Maria White Rocket. Okey, dia memang anak murid setia. Siang-siang dia dah kasi salam pada DBS. Okey, seperti yang saya janjikan tadi, okey, saya tak nak tunggu-tunggu siapa-siapa yang masuk. Kalau tidak, saya akan teruskan dengan segmen saya. Saya tak nak melalak, saya tak nak apa, saya nak terus, saya nak buat masakan, nak share dengan resepi saya yang simple sebenarnya. Okey, sebelum tu sila share saya punya video. Kalau sudi sila share saya punya video. Okey? Alright, yelah, selalunya kalau hari ni hari raya kan, hari raya Idul Adha. Hai orang Kuala Lumpur, Kak Ibrahim N. Okay, salam Idul Adha. Biasalah wahai kita selalunya hari raya Aidilfitri, Singapura ni, orang Singapura dia menyambut meriah sekali. Kita kunjung, sahabat handai kunjung mengunjung. Tetapi lain pula dengan hari raya Idul Adha, kita di sini di Singapura menyambut hanya untuk keluarga dan saudara mara saja. Tapi sebenarnya sepatutnya, okey, di Mekah, di Mekah macam saya dah pernah pergi, di Mekah sambutannya lebih meriah. Hari Raya Aidiladha sambutan lebih meriah dan digalakkan untuk meriah lagi daripada sambutan Hari Raya Aidilfitri. Tapi ialah memandangkan kita Pak Singapura, Pak sini. Waalaikumsalam Kak N. Okey, di sini kerana kita dah puasa sebulan kan, orang kata tu lepas tu kita gairah lah untuk menyambut hari raya. Jadi kalau seperti hari raya haji ni, kita simple aja. Okey, makanannya pun tak seperti apa tu, tak seperti macam juadah makanan hari raya puasa, hari raya Aidilfitri. Macam-macam kita ada. Kita ada buat ketupat, rendang dan apa-apa sajalah, lauk biasa, lauk Aidilfitri. Tapi kada, tapi selalunya Aidiladha kita lebih kepada apa tu, makanan-makanan yang mungkin orang nak buat apa tu, lain dari makanan lauk-lauk Aidilfitri. Betul tak? Okay. Alright, Jeff, salam Aidiladha Vivid, salam to you all. Share video saya, jangan lupa. Tadi saya tersilap, saya post, saya letak PM, rupa sebenarnya AM. Saya cakap, bila ditegur baca tu dah lama juga, baru ditegur. Saya cakap, kenapa pula PM? Siapa yang nak masak malam-malam buta? Siapa yang nak tengok saya punya segmen? Syida, okey, Syida kenapa segan Syida? Syida masak lauk macam-macam. Syida rumah saya tengok tu bukan main macam-macam lauk lagi ada. Tapi alhamdulillah lah semua dah masuk lah masak lauk. Hari ni ada yang masak lauk hari raya kan. Memang memang mungkin ada yang tak masak. Mungkin pasal cuti satu hari je kan. Mungkin keluar bersama apa, family gitu. Tapi untuk saya, saya tak masak awal. Kita punya apa tu, turn by turn. Terima kasih Syida kasi saya love. Turn by turn masak. Pasal apa, saya nak buat saya punya masakan. Jadi tadi Bibi buat masakan ibu, rendang ayam, rendang ayam sedap buat. Jadi kita sebenarnya, family saya ada buat potluck. Setiap hari raya haji, kita akan buat potluck lah selalunya. Jadi kita berkumpul, mereka berkumpul ke rumah, rumah saya lah, rumah ibu. Jadi kita sudah, mereka, keluarga saya, adik-beradik saya tu teringin nak makan saya punya laksa. Okey, laksa. Jadi saya kata, alamak, okey, saya ingat sebenarnya saya ada apa tu, ada idea nak buat lain. Tapi memandangkan mereka teringin nak buat laksa, jadi saya kena buat laksa. Okey, bagian saya buat laksa. Ibu tadi, Pak Ibu, potluck dia, dia buat rendang ayam ibu bersama ketupat, siap lepat lagi Wak. Betul-betul, ibu selalu kalau hari raya haji, ibu gairah. Okey, jadi bahagian kakak saya, dia buat sop tulang merah. Okey, bahagian adik saya, nanti dia buat pastries. Dan saya rasa bermacam-macam kuih, saya pun tak tahu apa lagi yang dia masak. Jadi hari ni macam-macam makanan. Untuk saya buat laksa, pasal permintaan mereka. Laksa saya kali ini, laksa tu biasa je lah Wak kan. Laksa nyonya, tapi saya punya more to seafood kan, tetapi saya bahan dia, saya ada banyak menggunakan ketam. Jadi saya panggil laksa ketam, okey? Sebenarnya sama je. Okey, Syida kata segak dan handsome Bang Vivin. Kau pun. Maria kata saya sambut raya haji lebih meriah dari Aidiladha. Apa bezanya raya haji dengan Aidiladha? Engkau anak murid kau fail lah. Kau tak cakap Aidilfitri ke?
Kalau exam fail, cikgu mesti kasi fail. Syedah Omar kata apa ni? Okay, Jeff. Maria kata Aidilfitri disambut sedana. Oh, okay. Okay, dia cakap apa ni tadi? Sambut hari raya lebih meriah daripada patutnya Aidilfitri. Okay. Okay. Dah berada baca. Jom apa ni? Maria kata jom kita serang rumah cikgu lah seketam. Jemari Ahmad kata good morning. Okay, Mama Alwis kata amboi. Cik, kita pun tak tahu apa ya. Cik Mama Alwis nanti nak datang buat apa. Tak kisahlah. Bawa tak bawa, pokoknya kita nanti gathering meriah. Meriah, bukan mariah. Meriah, okay. Ida Zuraida kata, salam Uncle Vivid. Amboi, laksa, sedap tu, lagi-lagi ketam. Okay, you all masak apa hari ni? Cuba cerita dengan saya, cerita sikit. Share dengan saya, apa yang cukup you all masak specialities untuk Hari Raya Aidiladha, okay? Itulah saya dah sebutkan apa menu-menu kita untuk potluck untuk keluarga saya nanti. Okay. Saya rasa yang menonton saya sekarang mungkin ada di rumah-rumah family kan. Sedang mungkin ke rumah siapa yang ada ibu bapa, anak-anak yang tertua ke keluarga sedang berkumpul sekarang. Alhamdulillah kerana awak ambil masa untuk menonton segmen saya atau mungkin yang sedang lepak-lepak. Okay. Walau apa pun yang awak tengah buat, sila share video saya ini. Okay. So, tadi pagi saya cuma sarapan sikit je. Saya sarapan ketupat dengan rendang ibu yang bibik masak. Aduh, lazat wak, lazat. Saya punya jiran baik. Saya punya jiran Punjabi. Kita biasa. Ibu memang dia punya adat. Memang ibu begitu. Walaupun hari raya puasa, hari raya haji, dia akan kasih ke jiran yang bukan non-Muslim. Jadi tadi bila kita dah kasih dia rendang dan ketupat, dia sibuk nak buatkan kita capati. Okay, capati tanpa lauk. Capati dia memang enak, lembut. Memang sedap dimakan. Jadi alhamdulillah lah tadi dia dah cakap dengan bibi. Dia kata nanti dia hantar capati. Okay, kita pun dah ada lauk macam-macam sebenarnya. Sebenarnya saya buat lebih kan. Kadang-kadang kita buat lebih kerana kita nak bersedekah untuk jiran-jiran. Jadi masakan-masakan saya ni lebih. Okay. Jadi awak tonton nanti apa yang saya punya cara lah kan. Sebenarnya saya dah blend, saya dah apa, cuma saya nak menumis. Okay. Maria kata saya masak rendang ayam, daging, sambal bali. Sambal bali macam mana tu? Nak belajar juga ni. Sambal goreng, nasi, sayur dan ketupat. Alhamdulillah. Cuba share dengan saya apa yang awak masak. Share video saya. Saya nak mulakan masak sekarang ke ataupun macam mana? Awak nak menunggu lagi? Saya nak mencicing. Apa saya nak cakap? Okey, saya nak sentuh juga pasal ialah memandangkan kita ni menyambut Aidiladha, Hari Raya Korban. Okey, korban tu bermakna macam-macam sebenarnya. Yang kita tahu sebenarnya kita mengikut apa yang di apa tu sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam kan waktu tu, sebab tu kita diwajibkan membuat korban. Okey, selain itu sebenarnya makna korban ada bermacam-macam. Kita berkorban untuk bekerja, kita berkorban untuk keluarga, kita berkorban untuk ibu bapa, kita berkorban apa saja. Sebab tu ada lagu berkorban apa saja, jasad ataupun nyawa, itulah kasih mesra sejati dan mulia. Betul tak? Lirik tu betul-betul bermakna kan? Penciptanya apa tu? Kita punya legenda P. Ramli memang pandai mencipta. Dia punya lirik memang bermakna tentang berkorban. Jadi saya buat live talika, sipun juga satu pengorbanan, korban juga tu. Whatever kita buat, janjikan ada yang ikhlas pengorbanan kita tu supaya kita, ialah pahala tu Allah yang tentukan kan. Tapi kalau kita buat ikhlas, sesuatu apa-apa yang kita buat yang baik, kita ikhlas, insyaAllah Allah akan terima pengorbanan kita, okay? Dan saya juga tadi pagi saya tersentuh. Saya nak sentuh sikit. Saya tersentuh kan bila pagi tadi, pagi raya, ibu nangis, ibu menitiskan air mata. Dia cakap, ibu bilang saya berkorban untuk dia. Saya cakap, saya biasa saja. Saya pun sebab lah wak. Saya sebab bila saya tengok ibu menangis. Dia cakap, dia renung. Dia tenung saya. Dia cakap, saya banyak berkorban untuk dia. Saya cakap, kerana saya dah share tadi tempat saya punya Facebook. Ini semua ketentuan Allah. Allah sudah tentukan saya untuk menjaga ibu dan arwah abah saya. Jadi, sayalah kena kan.
anak-anak lain tu bukan tidak mahu ini apa tu menjaga mereka, tetapi ibu ibu lebih selesa dengan saya. Dia rasa apa tu, ialah pada dia tu saya berkorban, tapi sebenarnya anak-anak dia semua berkorban untuk dia. Mungkin dia jiwa dia tersentuh sikit lah kerana mengenangkan hari raya kan. Tapi gitulah, alhamdulillah lah, kami adik-beradik dapat menjaga ibu dengan baik lah, insyaAllah. Moga-moga Allah izinkan kami menjaga ibu dengan sempurna hingga ke akhir hayatnya. Amin, amin, amin. Okey, saya baca sebelum saya mula. Saya baca sedikit. Ini message-message. Sila share saya punya video. Okey, sila share. Okey, Kak Ibrahim M kata first time dengan laksa ketam pasti sedap. Sedap tak sedap saya tak tahu. Tapi universiti saya sana simple aja. Yanzen OG kata salam Aidil Adha, salam to you. Anadiana kata salam Aidil Adha, Vivid salam to you, selamat Aidil Adha kepada semua. Suzilawati pun kata selamat Raya Vid. Okay, Kak Ibrahim kata nanti boleh cuba ikut resipi Vivid. Okay, Muhammad Ali sikit. Alright, saya beruntung. Anak saudara saya semua sayang kepada nenek ibu saya lah, kepada nenek mereka. Mereka manja kepada nenek mereka, tak kira siapa pun anak saudara saya semua jaga dengan ibu saya dengan baik. Jadi sebenarnya tadi bila ibu cakap saya berkorban, saya twistkan sikit, saya cakap itu adalah ketentuan Allah. Allah yang menentukan untuk saya menjaga ibu, bukan adik-beradik tidak mau jaga, tetapi Allah sudah tentukan. Selagi saya mampu menjaga ibu, saya akan jaga ibu dengan terbaik. Kita tak tahu sekarang saya boleh jaga, tapi kalau saya ditakdirkan tak panjang umur, saya tak dapat jaga ibu. Okey. Jadi walaupun apa pun, kita tak mau mencekik lagi, tak mau beletih. Sila share video saya akan mulakan sekarang. Saya nak tengok rating saya naik. Saya akan mulakan saya punya masak sekarang. Okey. Bila awak share, yang lain boleh akan menonton. Okay, very simple. Dia punya rempah saya dah blender. Ini adalah rempah yang telah blender. Terlalu banyak saya rasa saya pakai separuh aja. Pasal supaya tampu ramai. Okay. Ini adalah rempah laksa saya. Saya rempah cili kering. Serai, lengkuas. Bawang putih. Habis tu, kemiri apa namanya? Lupa aku. Buah keras. Apa lagi? Apa tadi aku cakap? Ya, cili kering, udang kering. Okey. Ada macam-macam lagi untuk rempahnya. Ini untuk saya masak nanti. Saya pakai rempah saya. Khas, lepas tu saya akan campurkan dengan rempah paste instant. Ini adalah paste instant. Okey, itu kelainan saya. Okey. Dan saya menggunakan inilah adalah udang yang telah dikopik. Saya ambil kulitnya. Okay. Awak nak tahu kenapa saya nak ambil kulitnya, saya tunjukkan. Udangnya untuk biasalah untuk garnishing dia. Nanti saya udang tu dah direbus kan. Saya ambil air udang yang telah direbus. Okay. Ini adalah air udang yang telah direbus. Ini dia. Okay. Air udang yang telah direbus. Kirakan stok udang lah. Kenapa? Jadi saya tak dapat kerang. Semalam saya sudah cari puas kerang. Sebenarnya saya suka kerang. Tapi my sister yang request buat ini ni semua, dia tak suka kerang. Tapi tak apa, saya substitutkan kepada ini adalah kepah. Okey, kepah. Saya gunakan kepah, saya tak gunakan udang. Okey. Kita ada daun apa tu, daun kesum, very important eh. Kalau laksa ni, laksa lemak ni kita nak pakai daun kesum. Kita ada serai di titik, dan saya ada ini bunga kantan di titik. Macam biasa lawak, saya ada santan. Okay, santan. Ini benda-benda yang saya nak tumis. Saya tak akan tunjukkan garnishing dia tanpa banyak tu pak atas meja. Saya suka macam-macam saya letak. Okay, dan saya ada fish oil. Nanti saya tunjuklah sebut kunyit sikit. Untuk garnishing dia saya ada fish oil. Aku mana bit? Saya ada fish ball kan. Saya ada timun yang telah dicincang. Saya ada telur burung, saya ada fish cake. Saya ada macam-macam lah garnishingnya pokoknya. Nanti saya tunjuklah. Sekarang yang pentingnya saya nak menumis dia punya kuah. Okay, important is the kuah. Okay. Kak Ibrahim kata Vivid anak yang sayang pada ibu. Amin, amin, amin. Maria kata air rebusan udang memang sedap untuk masak. So Azman kata sama air raya Divi. Okay. Kenapa saya pakai cakap walaupun bahannya seafood kan, yang lain banyak kebanyakan seafood,
Nak guna lagi dia. Saya gunakan ini dia. Ketam. Ini adalah isi ketam. Okey. Isi ketam ni, ini ada sisi ketam yang telah di blender kasar. Okey, nampak tak? Penuh. Untuk memekatkan kuah saya. Okey, untuk memekat kuah saya. Sebab tu saya panggil laksa ketam. Okey. Alright, kita boleh mulalah awak eh. Pasal apa, tamu saya sebenarnya datang pukul... Kita berkumpul nanti jam 3. Jam 3 petang. Semua berkumpul. Jadi saya dah boleh masak nanti. Tinggal apa tu, panaskan aje lah. Fishballnya dah, aku nak pakai, Bik. Haa. Kopik sini. Okey, saya dah share video saya sayang semua. Ah, oh, nampak tak saya punya? Okey, nampak tak? Nampak eh? Nanti yes. Turunkan lagi. Okey. Alright, nampak tak video saya? Janji nampak saya lah. Okey, nampak eh? Saya hidupkan api, kita panaskan. Ini periuk. Saya terpaksa gunakan periuk pasal kuahnya banyak, ramai tamu, okey. Kejap eh. Okey. Apa? Apa? Fishball apa? Fishbone bulat-bulat tu. Letak sini itu ini nak masukkan ni. Okey, saya hidupkan api, saya panaskan api dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong. Ini. Allah, ambil. Apa yang kita nak buat? Kita panas, kita masukkan minyak. Saya pakai minyak dia banyak sikit sebabnya kan? Cepat mana ni? Nampak tak? Saya panas-panas. Awak nampak tak? Kalau jelas, bilang saya eh. Okey, terima kasih. So, Azman dah share. Bilang saya kalau share. Apa yang saya nak buat? Aku nak banyak sikit lah. Minyak ni saya letak lagi. Saya akan goreng. Saya akan goreng. Ini adalah kulit udang. Okey, kulit udang. Tunggu minyak ni panas, nanti saya akan goreng eh. Saya masukkan kulit udang ni. Nampak muka aku ni. Jelas tak bilang saya kalau tak nampak eh? Share video saya. Nampak eh? Okey, thank you. Thank you anak murid. Itu dia. Okey, saya akan masukkan semua kulit udang ni. Bukan saya nak makan kulit udang. Tetapi saya nak minyak yang menggoreng kulit udang. Kita goreng dia. Ha, tu dia, minyak dia kan dah ada minyak udang. Wah, Pak, tempat jurung ni gelap, Pak. Nak hujan lagi ni. Tadi pagi hujan. Ini nampak ni macam nak ribut ni. Macam nak ribut lagi ni. Okey, kita goreng kulit udang ni. Kita ambil minyak dia. Kita nak stok dia lagi. Okey. Oh, Macu kata salam Pak Cik, selamat raya. Apa kau masak ni ke raya ni? Masak ikan tokak ke? Ni kawan aku ni kan. Pulau Sudong tu dia suka makan ikan tokak. Jadi tak tahulah dia masak ikan tokak agaknya. Nampak tu. Okey. Biar dia apa tu dia naik dia punya tu kita ambil minyak udang. Bibot bi eh. Allahuakbar. Tutup jendela semua bi. Tu dia. Okey. Saya dah dapat minyak udang.
Harum minyak udang sampai sini cikgu. Memang bau dia ni dah naik minyak udang ni. Okey, saya rasa saya dah boleh angkat. Sebab apa tu? Saya cuma nak anda dia punya memang minyak dah apa tu? Minyak menggoreng ini. Sebenarnya kan awak, ininya kita jangan buang awak. Kita boleh rebus lagi, kita buat stok. Tapi saya dah ada stok dia banyak tadi. Aduh, sedapnya kepalanya, ekor-ekornya. Kita boleh bawa apa tau awak? Kita buat prawn mee, kita gunakan ini stok dia. Siap awak? Sebenarnya kita boleh pakai lagi. Ni sebenarnya bukan isi udang mak eh. Isi dia saya dah apa tu? Kita dah kopek kulit dia, saya ambil kulitnya je. Sila share video saya. Okay, alright. Sekarang masa untuk menumis. Ha, ini dia. Saya akan mula tumis saya punya paste. Ini saya masukkan paste saya. Bismillah. Kita tumis sampai garing. Okay. Saya tengok dia punya itu. Pasal apa saya nak kena agak-agak. Okay. So Azman kata kulit udang. Memang kulit udang. Tadi saya goreng kulit udang. Saya nak pakai minyak dia. Awak nampak tak tadi? Saya goreng kulit udang tu saya sengaja. Sebab saya nak menggunakan tumis rempah. Apa tu? Rempah. Laksa ni, laksa ketam, saya menggunakan minyak menggoreng udang. Biar dia naik dulu pecah minyak. Awak dah share ke video saya? Mungkin sekarang ada yang sedang apa tu, orang kata tu sedang berkumpul kan dengan adik-beradik semua. Sedang makan lah, mungkin sedang makan. Sedang makan juadah Idil Adha dan sambil itu menonton saya punya cemplang-cemplung. Okay? Ha. Itu dia. Pada saya lah, laksa tu penting kuah dia. Yalah dia punya kuah kan, lepas kita nak makan kan. So Azman kata jurung dah hujan. Sebelah saya ni dah gelap sangat ni. Kaya saya di jurung extension. Jadi dah gelap sangat ni. Nampak saya boleh tambah. Saya rasa saya masukkan semualah rempah dia. Saya masukkan semua. Sedaplah awak makan juadah hari raya haji hari ni eh. Ha, apa yang awak masak, share lah dengan saya. Yang ada simple je yang saya dengar masak lontong. Okay. Yang ada orang kata masak mi goreng kan. Macam jiran saya kasih. Nanti saya nak masak, saya nak hantar pada jiran saya lah ni. Jiran saya dia masak apa tu. Tadi dia masak nasi minyak, dia dah hantar. Pagi-pagi dia hantar. Itulah Maria, kau tak nak tinggal sebelah blok cikgu. Kalau kau tinggal sebelah blok cikgu kan untung kau. Cikgu hantar makanan kalau masak ada lebih. Okey. Kak Ibrahim N kata apa ni, ketam tu guna berapa ekor? Oh, Kak M, kau boleh pergi supermarket. Okey, you boleh beli ketam yang tak payah leceh kita nak pecah-pecahkan. Ketam supermarket ada jual frozen punya crab meat dah siap dia pecah dia ni. Terpulang, kalau nak kasar tak payah blender. Kalau tidak blender kasar-kasar, saya tak mau halus, okey? Tak payah itu. Pasal apa saya gunakan banyak ni isi ketam. Terserah pada individu. Pasal apa isi ketam ni saya untuk memekatkan kuah dia. Yang ada orang letak ikan, wak. Saya tak suka. I don't like fish. Nanti hamis-hamis, okey? Sekarang saya kasih dia pecah minyak dulu, okey? Maria kata tengah nonton video cikgu dulu, pas tu baru salin baju raya, sekarang save baju butterfly.
So Azman tinggal Pioneer. Okey dekat Pioneer. Oh, sini belum hujan. Ujung sini extension masih gelap. Maria kata saya tinggal Jurong extension. Kau tinggal blok Maria tinggal blok 700 lebih aku tahu. Su Azman kata Su tak masak makan rumah ibu. Ah okeylah sebab tu yang ada tak masaklah kan. Tapi kita buat potluck wak. Jadi bila kita ke rumah ibu tu kita bawa lah apa juadah yang ada. Anak saudara saya pun mereka tak masak tapi yang ada sponsor air, yang ada potluck diorang bawa buah-buah. Seronok kan? Yang ada bawa pinggan mangkuk plastik pun jadi. Wah, itu saya punya family. Pi mangkuk-mangkuknya ada, Pi? Nanti belum, kejap. Tengok kotak dia pergi. Tak bilang dia orang suruh beli. Orang lagi, orang lagi. Okay, Mas Sukri kata hari ini tak nyanyi ke VIP. Lagu raya satu lah. Aku tak kuasa lah, Mas Sukri. Aku terus nak masak. Okay, nanti orang hosan pula si nyanyi je kan. Kalau nak nyanyi, pergi smule dengan saya. Awak ada smule tak? Kalau smule, nak enjoy dengan saya, okay? Enjoy dengan saya. Saya ni smule kan? Saya ikut mood. Saya nyanyi, saya tak nyanyi, tak nyanyi. Okay, sekarang kita masukkan serai. Serai yang telah dititik. Saya masukkan. Dan saya masukkan bunga kantan telah titik. Bi, asam keping jangan lupa, Bi. Bau dia dah naik. Sebab sedapnya tu, pasal tadi minyak yang menggoreng kulit udang tu, kita tumiskan bahan-bahan ini. Okey, sekarang, apa saya nak masukkan? Okey, Maria kata, yeah, high five. Saya pun tak suka ikan. Okey, sekarang saya masukkan paste laksa. Instant paste laksa. Saya masukkan sekali. Ha, itu dia. Saya punya kelainan tu, saya suka campur dengan saya punya. Saya campur dengan yang paste laksa tadi. Yang kita belilah. Ha, itu dia. Nampak tak dia punya tuak? Nampak dah macam kuah dia tu? Ya Allah. Hmm. Tu, bibik dah bersin. Kalau dah bersin, maknanya apa? Kita tumis, eh. Bau dia dah naik ni, bibik. Saya tak masukkan air dulu. Saya biar bumbu-bumbu ni masak. Okey, baru kita boleh masukkan air. Okey, sekarang kita nak kasih dia bau lagi. Okey, Maria kata kalau bunga kantan dihiris boleh tak? Saya buat dua. Bunga kantan dihiris ada untuk garnishing nanti. Ada dalam pinggan tu sudah siap. Tapi saya tambah yang untuk dipecah di sini. Jadi dia punya bau tu lagi wangi. Sekarang saya masukkan, saya ada dua. Daun kesum bersama. Daun kesum yang dihiris untuk ditaburkan atas laksanya nanti. Dan ini sekarang daun kesum saya akan masukkan di sini juga dengan kuah. Jadi dia bangkit naik baunya. Saya masukkan. Biar dia pecah minyak dulu. Ha, tu kan dah naik bau dia. Mudah-mudahan elok lawak kan. Kuah dia tu banyak. Saya masukkan stok. Stok ikan bilis. Sini dia. So Azman kata pernah makan laksa kuah ikan. Terasa tulang-tulang ikan. Dan sebab tu saya tukar ketam. Okay. Ni stok. Ah, dah hujan pun, Su Azman. Saya punya tempat dah hujan, Su. Saya masukkan stok ikan bilis tadi awak nampak, eh. Okey. Yang penting ni dia punya kuah. Okey, saya masukkan fish stock, fish sauce. Senang je lawak kan. Sekarang saya masukkan. Tapi juga alhamdulillah juga lawak kalau apa tu pasal cuaca panas kan. Biar dia sejuk sikit. Bukannya kita berjalan raya pun kan. Tapi tak apalah. Saya masukkan serbuk kunyit sikit. Okey. Ini yang penting dia inilah. Bi, cili padi, minta 6 biji, Bi. Sekarang kan, dia dah, apa tu? Dia punya ni dah masak. Jadi, kita boleh masukkan air. Kita masukkan sedikit air. Aku
buat? Itu apa tu? Cili padi. Ini dia stok udang. Stok udang yang telah saya asingkan tadi, sekarang saya masukkan stok udang. Biji-biji. Untuk sambil rasa. Biji-biji tak payah potong. Ah, saya masukkan. Nanti kita agak-agak kita tambah air berapa banyak kuah kita nak share video saya. Salam Aidil Adha di Syarif. Ini anak dara baru bangun ke? Okey, ini dia stok udang kita. Letak tepi tu. Kita kasih dia mendidih dulu, okey? Nanti kita akan tambahkan apa-apa lagi yang patut kita tambah. Saya ada lagi banyak macam bahan ni saya nak tambah. Nanti awak tengok aje, eh. Important dia ini, dia punya kuah ni. Kuah dia mustahak. Okey. Ya. Kakak, terima kasih, Kak. Thank you. Thank you. Jiran saya dah kasih capati. Wah, tengok. Baik jiran saya. Jiran saya capati. Sangat panas. Kita tambahkan lagi air. Pasal jamu saya. Jamu pula. Tamu saya ramai. Jadi saya nak agak-agak dia punya kuah. Kita masak dia. Kita mendidih dulu. Nanti ada benda. Jangan lupa saya kata tadi saya nak masukkan apa tu? Ketam. Bi, ni dah itu ditapis, Bi. Bi, kulit ketam ni masukkan dalam sebok. Ini apa? Ini kan? Saya simpan. Nanti kalau nak goreng mi kan, saya pakai stok lagi. Sedap. Kita kasih dia mendidih, okey? Alhamdulillah hujan rahmat, sejuk hujan, eh. Cerita dengan saya lah, cepat cerita dengan saya, cakap masak makan apa tengah hari ni. Yang ada dah makan atau tengah hari nanti tunggu keluarga datang ke atau apa baru nak makan ke gitu. Cerita dengan saya. Cuba cerita. Ni aku nak dipungut sedikit. Kita kasih dia mendidih sekejap, eh. Kalau dia mendidih lagi sedap. Dia mendidih, dia dah naik. Nanti saya masukkan apa tu, rasakan garam. Saya belum letak garam ni pun. Hai, ada pula orang teringin nak makan. Tapi saya punya laksa ni memang favorite ibu. Kadang-kadang saya sekali ibu teringin. Saya dah lama tak buat laksa. Jadi favorite ibu lah kan. Saya cuma tak tahulah. Sebab tu saya punya, saya cakap saya cemplang-cemplung. Saya main campak-campak aja. Cemplang-cemplung tu maknanya campak-campak lah. Itu versi saya, saya cakap cemplang-cemplung. Okay? Ha. Kalau ada lagu Hari Raya Haji kan, banyak lagu Hari Raya untuk dipilih, untuk dinyanyi, mesti saya nyanyi kan. Tadi permintaan Mas Sukri. Tapi tak banyak lah kan. Yang saya tahu lagu yang... Bulan Haji telah tiba lagi, menunaikan ibadah, panggilan baik Tuhan, tanah suci Mekah di muka ramah, tanah suci Mekah di muka ramah. Okey, salam, okey, selamat datang, selamat masuk, okey, sila masuk, okey. Kita punya Hajar, Liora, Zulfa, Assalam, David, saya share, sila share. Maria kata tunggu hujan reda, petang baru jalan, ya, saya pergi rumah kakak Ipah. Gitulah, Wak, saya pun nak share juga dengan cerita kongsi, okey, kepada siapa-siapa yang telah ke Tanah Suci Mekah, kan. Begitulah, seronoknya kan, bila kita di sana, seronoknya, mula-mula,
bila sebelum pergi tu hati kita sangat gemetar. Kadang-kadang kita terasa macam-macam, macam mana kita pak sana, macam mana gini. Kita banyak dengar orang cerita, kadang-kadang orang kata tu, ah nanti tempat sana kau kena balas gini. Tapi itu semua ketentuan Allah. Kalau dia kata dia nak balas, balaslah kita, tak apa. Janji kita dah dapat balasan di dunia kan, dah bersih sikit dosa-dosa kita. Tapi gitulah, setiap orang yang pergi ke Tanah Suci ada pengalaman. Macam saya juga ada pengalaman. Saya pertama kali, saya pergi sampai saya pun tak tahu yang saya dipilih. Kerana saya memang percaya bila untuk ke Tanah Suci ni, untuk ke Mekah ke apa, Allah, kita adalah tetamu Allah. Okay? Kita tengok, kita baca cerita yang baru ni, yang kena tipu, dah siap-siap semua semangat untuk pergi ke haji, tak dapat izin dari Allah. Betul tak saya cakap? Kita fikir yang baik kan? Memang kita sakit hati kita sedih kerana kita tidak dapat ke sana dan kita ditipu. Tapi bila kita fikir balik, logik tak? Kenapa kita nak yang murah? Kenapa ada yang murah? Pelik kan? Kerana kalau kita nak ikutkan standard sekarang, semua tak ada harga yang murah macam gitu. Awak fikirlah, kerana awak nak murah, jadi ini terjadi. Mungkin Allah tak izinkan, itu saya tak tahu. Allah Alam bisawab. Okay? Anggap aja sebagai dugaan. Okay? Pertama kali wak saya sampai ke Jeddah wak, saya tengok dia punya custom, ya Allah. Saya mulut saya kena zip lah. Ibu waktu tu dah pesan saya mulut jaga. Mulut saya ni kadang-kadang laser kan. Laser sangat, suku cakap itu cakap ini. Jadi mulut jaga. Bila saya masuk ke Jeddah je tu kan, awak tahulah custom dia orang kan. Dia punya custom macam tak macam kita. Buat kerja pun tak betul. Kita queue lambat, kena tegur macam saya. Saya buat sikit aja awak dijahat wak. Dia suruh saya pergi belakang balik queue ke belakang. Because saya tak buka, saya pasport aja wak. Dia punya jahat, wak, orang nak pergi ini kan, Mekah. Dia suruh saya queue belakang balik, follow the queue and ikut, kena buka. Kan kau cakap aku kat situ, aku boleh buka, sudahlah kan. Jadi kita tak bergaduh. Itu dugaan kita pertama. Jadi bila sampai ke sana kan, dia turun dari bas, pasal kalau kita naik bas tu aircon, kita tak rasa cuacanya sangat. Pada waktu tu saya, dia punya cuaca tu dalam 40 degree lebih, panas wak. Saya mencici dulu sebelum kuah ni mendidih betul . Lepas tu, bila saya bas buka, bila saya nak turun ke hotel tu, saya rasa macam saya kena sepak wak muka saya kerana cuaca dia punya panas sangat. Kena bahang panas yang saya tak biasa tu, ya Allah. Tapi lepas tu saya dah okey lah, okay? Saya dapat, apa tu orang kata, Allah izinkan saya lah kan, tempat-tempat yang apa tu, yang sukar untuk kita ni semua tidak dapat ke tempat tu, saya dapat. Seperti, apa tu orang kata, seperti yang orang tak tu kan, seperti Taman Raudah. Taman Raudah, ya Allah, memang dah pesan, ustaz semua dah pesan, tempat situ tempat mustajab, kita doa atau apa, tu rezeki kita, itu rezeki masih, itu tempat mustajab, jadi rezeki saya di Taman Raudah, saya dapat masuk, memang susah nak masuk lah. Kalau siapa yang dah pergi sana, tahulah tempatnya. Memang susah kerana orang berpusu-pusu hendakkan masuk ke Taman Raudah untuk solat di sana. Saya dapat dua kali solat di Taman Raudah. Ketiga kali, akhir kali saya dapat rezeki saya betul-betul depan mimbar Rasulullah. Saya dapat berdiri tempat situ, depan mimbar Rasulullah. Itu pengalaman baik saya. Bila di Mekah, Bibi, cakap aku tengah buat video ni. Kakak saya buat dari Amerika. Okey, jadi bila di Mekah kan Wak? Saya kecil kapi sikit pasal dia dalam dinding. Okey, sekarang kita masukkan fish ball. Saya masukkan cili padi. Sebiji, saya masukkan fish ball. Okey, Allah. Jadi bila di Mekah tu, orang ada tempat-tempat yang mustajab, saya pun dapat, Alhamdulillah. Di Hijr Ismail tempat itu bila kita dapat solat sunat, Alhamdulillah dia punya fadilah tu besar. Saya dapat tiga kali juga. Penghabisan bila dah habis semua kan, pasal orang terlalu banyak untuk mencium Hajar Aswad.
saya sedih, saya tak dapat, untuk pertama kali saya tak dapat kerana orang berpusu-pusu untuk mencium batu syurga tu, Hajar Aswad. Jadi hari terakhir untuk pulang, sebesoknya hari terakhir, besoknya kita akan berangkat. Jadi hari terakhir tu saya cakap, saya bilang dengan kawan-kawan saya, dengan ustaz, saya cakap saya rasa macam saya terkilan kalau saya dah pijak tanah suci ni untuk pertama kali, tetapi saya tidak dapat. Tujuan saya memang saya nak dapat cium Hajar Aswad. Jadi saya disuruh, ustaz suruh saya sembahyang sunat dulu. Okey, minta mohon. Jadi awak dengan izin Allah, ya Allah ya Tuhan, aku berdiri berurung rumah saya, awak cerita. Okey, teman-teman, kawan-kawan, ustaz cakap suruh saya, tempat tu jauh awak nak pergi ke Kaabah tu Hajar Aswad. Kita turun tangga, bila saya dah solat sunat depan depan Kaabah dan orang tengah bertawaf, ramai sangat orang tawaf dan berpusu-pusu orang nak cium Hajar Aswad. Jadi saya disuruh terus jalan je kat queue lah, orang tengah tawaf tu kita selit-selit sampai menuju ke Hajar Aswad. Jadi wak, saya pun cakap Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya dah doa dululah minta izin. Awak tahu rezeki saya, wak, Allah izinkan. Bila orang banyak kat situ, seorang wanita depan saya, saya dah belakang dia, okay, saya dah nak sampai Hajar Aswad tunggu turn. Wanita tu jatuh. Dia, itu pengalaman saya. Bila perempuan tu jatuh, orang semua terpekik, Allah Allah, pasal takut kena stampede, wak, orang berpusu-pusu. Bila orang tarik dia, ketepikan dia, dia jatuh, saya terus kepala saya menuju ke Hajar Aswad. Alhamdulillah, saya dapat cium batu syurga, Masya Allah. Jadi kita tak boleh lama, pasal ramai yang bahaya, wak, ramai yang nak cium batu syurga. Itu pengalaman saya, wak. Jadi saya puas hati kerana tempat-tempat mustajab yang orang sukar nak dapat, saya dapat. Memang rezeki sekali, alhamdulillah. Okey, itu pengalaman saya. Jadi saya nak sambung balik saya punya masak lah, eh. Sedikit banyak awak tahulah seronoknya kita pergi Mekah. Okey, saya dah masuk fishball tadi. Okey, sekarang saya masukkan apa? Ini nanti dulu, saya nak lupa nak masuk garam. Okey, kita masukkan garam secukup rasa. Nanti kita belagak-agak lah kalau tawar ke atau apa. Bi, dah cakap dengan dia, Bi? Siapa? Membros cakap dengan siapa? Mati. Kau tak cakap dengan dia, aku tengah buat video. Mati. Bukan Membros. Oh, itu makcik. Tadi garam cukup rasa, eh? Okay. Freda Johari kata, salam Aidil Hafid, bestnya menu hari ini. Menu simple je. Okay. Sekarang kuah dia tadi, stok udang yang saya dah pakai, dia cair lah. Memang cair sekarang. Sebab kita belum tambah santan, kan? Kita belum sambal yang itu. Nanti saya rasa dulu, eh. Bismillah. Rasa macam dah okey je, wak. Sekejap. Saya letak garam sebelum saya letak santan. Pasal hati saya nak rasa lagi. Okey, sekarang kita dah masukkan ini. Semua bahan-bahan dia dah mendidih. Jadi sekarang saya masukkan. Ini dia, okey. Isi ketam. Okey, share video saya, awak-awak semua. Ini adalah isi ketam yang saya punya, sebab tu sebenarnya laksa ketam. Saya akan masukkan, ya. Bismillah. Okey, itu dia. Ha. Laksa ketam saya, wak. So Azman kata, alhamdulillah terharu dengan cerita saya. Okeylah. Tak apalah. Bukan senang, wak. Kadang-kadang teman-teman saya banyak yang tak dapat cium Hajar Aswad. Bukan senang, wak. Bukan senang. Because orang terlampau ramai yang mahu mencium batu syurga. Itu sebab tu semua apa tu orang kata rezeki masing-masing. Sebab tu kadang-kadang kita kena ingat pergi haji ke pergi ini semua pergi umrah ke, kadang-kadang pergi ke tanah suci adalah panggilan Tuhan. Tak semua dapat, eh. Kadang-kadang kita banyak duit, kita ada apa, tapi kita belum dapat seruan lagi. Tapi kita kena ingat, walaupun kita ada belum dapat seruan, kita mesti ada tikad. Kita ada tikad, kita ada niat. Cakap pada diri kita sendiri dengan kita niat. Kita, ya Allah, izinkan aku
Walau bila pun, sebolehnya waktu aku masih sihat, izinkan aku jejak ke tanah sucimu. Peluaskan rezekiku. Kan? Awak ada tekad, awak ada niat. Buat doa macam gitu, peluaskan rezeki dan izinkan kita supaya jejak ke tanah suci sewaktu kita masih sihat. Okey? Itu yang paling penting. Bila kita dah ada tekad, kan? Kalau kita ikhlas, pasti Allah kasih jalan untuk jadi tetamu dia. Okey, saya dah masukkan itu tadi isi ketam. Tu dia, nampak tak? Oi. Boy. Macam-macam buat dalam dia ada sini. Kita tunggu dah santan. Sekarang saya nak tambahkan air lagi lah kuah dia. Kuah dia biar lebih. Kita masukkan satu mangkuk lagi kuah dia. Bismillah. Okey. Cukuplah ini kuah dia. Kan ramai wak datang nanti. Jadi kalau saya dah tambahkan air, mesti rasa garam dia tu kurangkan. Nanti kita boleh adjust lagi. Kita adjust lagi eh. Ada cili padi sebiji. Ada daun kesumnya. InsyaAllah. Dah nak siap pun. Okey, dah nak siap pun. Sabar menanti eh. Sekarang saya nak masukkan ini dia clams. Okey, clams, kepak. Saya masukkan clams. Kita masukkan. Awak tengok saya punya ada macam-macam laksanya. Macam-macam isi dia kat dalam sini. Kita masukkan clams. Nanti lagi ada garnishing dia lagi. Kita dah masukkan kepah, kan? Saya panggil laksa ketam sebab awak tengok tadi yang untuk memekatkan kuah ini adalah isi-isi ketam yang saya pakai tadi. Ha. Lebih banyak lagi sedap lah awak. Ha, kan? Tu dia, nampak tak? Nampak tak isi ketamnya? Saya suka kasar-kasar. Jadi bila makan tu terasa. Saya tak letak kerang lah, kan? Saya letak kepah. Tu dia. Saya rasa ni saya makan dulu lah. Saya rasa kita boleh tambah lagi sikit lah. Banyak wak saya beli kepah ni. Alah, masuk semua lah, senang. Tu dia. Kita masukkan kepas semua. Tu dia. Ha. Macam-macam buat kat dalam situ. Kan? Ha, tu dia punya laksa. Kita kalau pergi kedai, alat-alat. Yelah, pasal kalau kita masak sendiri kan. Kita tahulah apa yang kita nak masukkan ke atau apa. Ha. Dia mendidih, kita tunggu dia mendidih sekejap lagi. Kita akan masukkan santan eh. Sekejap lagi dia mendidih. Okey. Kita masukkan, terserahlah awak, saya udang jangan masukkan dulu pasal nanti dia pecah, dia benyek kan. Udang tu kita buat, udang yang dah rebus tu kita buat garnishing. Okey, kat atas dia. Air udang kan, air udang tadi, stok udang tu kita masukkan. Ingat tak saya campurkan udang tu? Lepas tu, stok udang tu sama apa tu, minyak yang menggoreng kulit udang. Kulit udang tadi yang saya goreng minyak tu, Saya tumis dengan dia punya apa tu, dengan dia punya rempah-rempah. Saya tidak menggunakan, saya gunakan minyak yang menggoreng udang. Saya tumiskan rempah-rempah. Okey, Lintasha kata suatu kelainan sedapnya ada ketam kepah fishball terbaik. Itu dia, itulah DVS punya resepi. Kita masak sendiri, kita kreatif, kita tekak kita untuk menjamu tamu, kita biarlah buat special kan.
Awak ingat saya nak masak kalau kita macam gini nak menjamu tamu. Kalau sendiri saya lebih baik berlibat luar. Malas saya nak masak. Tapi tak apa, sekali-sekali okey. Pasal apa kalau kita masak gini, biar ramai yang datang makan. Itu yang seronoknya. Pasal apa kalau satu dua orang makan, don't waste my time lah. I don't want to go kitchen and buat-buat gini. Ini saya ada tamu, jadi kita buat secara... Kebetulan saya, orang kata tu, lama saya tak buat cemplang-cemplung kan. Jadi edisi Aidil Adha ni saya teringat, why not I share dengan you all. Saya buat saya punya laksa ketam special. Okay. Jadi apa tu Masyuki kata, vid yang warna putih bulat-bulat tu apa? Ini fishball. Kita masukkan sekali. Dia more to seafood, tapi sebab tu saya panggil laksa ketam tadi. Paste dia punya base tadi, banyak ketam, isi ketam yang telah di blender kasar. Saya masukkan untuk tip. Okay, alright. So Azman kata kepa beli yang frozen punya. Ya, saya beli frozen aja, senang, tak payah nak itu. Lepas tu kita dah defrostkan dia. Tak kuasa lah nak rebus, nak kopek leceh. Semua instant, kita nak buat macam ini kan. Kita nak cepat. Ini pun dah waktu, dah makan masa. Jadi kita pakai yang itu aja lah. Ni dah nak masak lah ni. Maria kata yang bulat-bulat tu. Okay, dia jawabkan untuk masuk ni. Okay, saya nak rasa lagi sekali sebelum saya masukkan itu. Okay, sekarang kita dah boleh masukkan santan. Okay, ini yang menambahkan dia. Kita masukkan santan. Awak ingat tadi yang kulit-kulit udang yang digoreng tu jangan dibuang. Awak boleh buat stok untuk masak mi udang. Saya masukkan santan lagi. Okey. Tu dia, Wak. Kita cuma letak sebut perasa. Dah siap. Kita rasa lah tak garam lagi . Dah siap pun saya punya laksa. Tengok dia dah pekat. Macam-macam ada kat dalam tu. Ada kepah, ada isi ketam. Awak belum tengok dia punya garnishing tu. Saya punya garnishing macam-macam, Wak. Udang, fish cake. Saya tak nak letak taupok. Selalunya orang letak tau kering kat dalam. Saya tak mau. Sebab apa, nanti saya akan panaskan lagi. Tunggu tamu datang. Pukul 3 nanti. Jadi, saya akan masukkan taupok. Kalau saya masukkan taupok sekarang, nanti dia benyek. Tak sedap. Sebab tu saya tak nak masukkan taupok. Taupok tu memang dah ada. Saya letak situ dulu. Jadi nanti bila dah nak panaskan semula, kita just masukkan taupok. Boleh dihidangkan untuk tamu. Okay. Kalau fishball ni tak kisah awak. Pasal apa dia kenyal-kenyal, dia tak benyek. Okay. AJ Lim kata terlupalah. Allahuakbar. Tak apa. Nanti you share lah video saya. Nanti awak boleh tengok balik kan. Repeat. Okay. Non Ain kata salam selamat hari raya Aidil Adha with Syafiq. Okay. To you too. Maria kata warna kulitnya menarik. Okay. Awak nampak tak dia dah naik ni? Saya akan rasa. Ini waktu final dia lah. Kita rasa apa yang kurang ke atau apa, kita akan masukkan lah. Tapi saya rasa semua apa yang saya tertinggal tak ada lagi. Cuma garnishing dia tu memang semua dah siap. Limau sambal, saya dah buat sambal laksa dia. Saya ada timun, saya ada telur burung. Nanti awak tengoklah saya post. Jangan ada meleleh sudah. Ini memang favourite family saya lah kalau saya masak laksa ni. Laksa ketam. B, saya punya tester. Rasa, Bik? Rasa kuahnya kurang apa? Santan ni letak lagi tak? Kita langsung lagi santan ni. Kau rasa dulu. Apa ni tambah garam sikit? Okay, Maria kata cikgu taupok tu dihiris buat garnishing pun boleh. Tak, saya tak buat garnishing. Saya potong-potong part. Tak sikit kan. Maaf. Masuk kami. Final kan? Nanti bibik yang tukang masuk. Masuk lagi, Bik. Aku rasa santan tu masukkan semua lah, Bik. Aku lagi sikit santannya.
Jangan kamu masuk dulu ya. Rasa ini lagi. Rasa. Nah, letak lah santanya. Saya punya assistant. Dah, Bik? Dah. Saya tunjukkan awak, eh. Nantilah, pasal apa saya nak tunjukkan video yang saya dah letak susun semua lah sedia. Nanti saya sebelum tamu saya datang, saya buat, awak jangan lupa tengok saya. Saya buat sekali live. Aduh, dah masak dok. Enak dok. Rasa ketam-ketam dia semua. Rasa masuk lagi sikit, Bek. Rasa. Garam, sikit pun. Dah. Aduh, wak, sedap, wak. This is the final. Sudah masak. Nanti kita akan panaskan lagi. Bila tamu saya datang jam 3 nanti, baru kita masukkan taupok. Pada waktu tu saya tak buat lah. Saya tak tunjuk ini. Okay? Memang sedap. Rasa bit. Saya ada saya punya. Lagi satu chef. Okay. Okay, Bik. Dah. Lagi sedikit pun. Letak apa? Gula. Oh, ya, ya. Ah, lupa. Saya terlupa nak letak gula sikit, eh. Terlupa. Sebaik baik bibi ingatkan saya. Dah. Okay, dah. Itu apa tu namanya? Beras. Saya assistant. Dia rasa berdiri, Bik? Tunggu kau pintu dulu. Rasa lepas tu jangan lupa cap jempolnya, Bik. Maria kata meleleh. Ayam yoku. Noni sibuklah dengan tamu dia. Dia tak tengok. Tak apa, nanti dia boleh tengok video aku lepas ni. Share video saya. Awak share tak? Dah, Bik? Sedap. Jempolnya mana? Atas lagi, Bik. Atas lagi jempolnya. Gini, jauh sikit. Jempol gini, sing sikit. Tempat tak jempol bibi. Sedap dia cakap. Okey, Wak. Kita boleh tutup. Okey. Dapur saya pun dah berserak. Okey. Bibi nak kena kemas. Alhamdulillah kerana saya punya laksa ketam, kuahnya telah pun siap. Okey. Saya punya assistant, bibi saya sudah endorse. Kata sedap. Sebab beliau pun tukang masak bila bekerja di Arab dulu. Jadi, apa-apa saya share dengan dia juga. Saya suruh dia rasa. The final stage, saya akan suruh dia rasa apa yang kurang ke atau apa-apa. Okay, Maria. Okay, share video saya. Saya nak tunjukkan sikit. Apa tu? Sekarang saya tak boleh tunjukkan awak. Inilah dia punya laksa ni. Tengok tu. Awak nampak tak? Mungkin saya ambil kuah dia je lah. Sekejap, Saya tunjukkan awak. Ini tadi, Wak. Ini dah masak ni, kan? Subayu kata selamat raya. Selamat raya tutup. Okey, ni dia laksa ketam. Kuah laksa ketam saya. Tu. Siap dengan dia punya tu lagi. Ini apa ni? Jangan buang itu. Aku suruh simpan dalam icebox. Saya tunjukkan kuah dia dulu aja. Sebab apa? Mie dia tu tadi belum rebus, kan? Jadi ini hasilnya yang dah masak. Saya punya... Yang penting ni kuah dia, Wak. Laksa ni yang penting kuah dia. Tengok tu. Ini dia. Dah siap. Ini dia. Laksa ketam. Okay. Dalam-dalamnya ada fishball, ada kepah, ada isi ketam yang telah saya masukkan tadi. Maria kata geramnya aku cikgu buat hal siap tunjuk. Nanti aku tunjuk kau makan lagi. Ini dia. Penting sangat kuah dia. Okay. Ini kepannya, Wak. Saya nak cakap apa, Wak? Sedap. Okey. Alhamdulillah. Dah siap. Dengan itu, awak-awak semua.
sudah selesai lah, tamatlah segmen cemplang-cemplung DBS dengan resepiku laksa ketam, okey? Terima kasih kerana setia menemani saya dengan saya punya resepi dari awal hingga ke akhir. Alright, dengar saya mencicir, berceloteh. Saya mohon ampun dan maaf jika ada kesilapan tanpa saya sedari dalam segmen saya ini sepanjang saya mencicir dengan you all. Okay, selamat beristirahat. Okay, selamat salam Idil Adha kepada semua. Enjoy yourself bersama family, you know. Just break the rule, eat as much as you can for today. Okay, besok kita dah kerja, kita cuma satu hari aja. Okay, selamat Idil Adha, maaf zahir batin. Okay, Alhamdulillah. Jangan lupa share video saya.